Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu Seko yang saya idolakan, kita doakan semoga ke depan bisa dipercepat menjadi wali kota di ibu kota negara. Kenapa saya doain? Karena saya sudah cukup lama menunggu dari tahun 2008 sampai kini hari belum ada wali kota perempuan lagi. Nah, jadi saya berharap, betul ya Bang Firman ya, berharap ini ada saudara saya, Bang Ihsan pasti setuju nih. Karena bagaimanapun masa dari 6-1 aja kagak dikasih perempuan. Setuju dong, sepakat ya. Iya. Udah ikut fit and proper terus, fit and proper test terus ya, lulus terus beliau ini. Ya. Kita doakan ya. Amin. Amin. Aminnya jangan lemes-lemes dong. Karena saya yakin dan percaya kalau orang sudah sampai di puncak karirnya, dia pasti ingat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, artinya tetap dia tawadhu sama suami. Tadi saya sudah berbagi nih Bang Santoso. Abang akan sosialisasi tentang undang-undang IKN-nya. Saya bagaimana menata Jakarta setelah enggak jadi ibu kota. Ya. Nah, mestinya dia dulu, tapi enggak, kita dulu harapan kita apa, nanti baru beliau sosialisasi. Begitu Mang Ihsan? Ya. Saya cuma ada satu kata yang saya suka sampaikan kalau dalam setiap sosialisasi, saya sebenarnya begini. Bagi orang Jakarta, Jakarta itu artinya semua etnis, karena kita melting pot-nya, tempat kumpulnya semua etnis ada di Jakarta. Apa yang saya sampaikan pesannya begini, don't worry, be happy. Gak usah khawatir kalau gak jadi ibu kota negara. Terlalu lincah, terlalu inovatif, terlalu bahkan bukan inovatifnya, kreativitasnya yang sudah melebihi batas. Bahwa kalau Jakarta gak jadi ibu kota negara, masih banyak lagi status-status yang bisa melekat di ibu kota Jakarta. Setuju? Mana ada coba Jakarta, kota yang di dalamnya ada pendidikan mulai dari PAUD, madrasah, sampai perguruan tinggi. Mana ada kecuali Jakarta. Betul? Dan kualitasnya luar biasa. Jadi kita gak usah takut, gak jadi kota ibu kota, jadi kota pendidikan. Mana ada kumpulnya semua suku di satu kota kalau bukan Jakarta. Betul? Makanya kita gak usah takut besok kita menjadi kota budaya. Mana ada kota yang punya sejarah begitu lengkap kecuali Jakarta. Mulai didirikan, mulai merdekanya proklamasi, semuanya ada di Jakarta. Kita bisa jadi kota sejarah. Mana ada kota yang ngurusin mulai dari hiburan pagi hari sampai hiburan malam hari. Ada 1001 malam, ada ya di Jakarta Barat banyak lah ya, lengkap sekali gitu. Pagi-pagi pun juga ada GBK, kita bisa olahraga. Nah, ben, ada apa? Citayam Fashion Week. Kita boleh nggak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusia bisa membeli sumber daya alam. Nah jadi kalau dibilang bahwa Jakarta ini kapan ya dijadikan ibu kota? Oh udah lama, dari tahun 1997, zamannya Bung Karno juga udah pernah. Iya. Bahwa ada namanya Kepres nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai ibu kota mandiri. Kemudian tahun 2019, ini juga Pak Jokowi sudah mengatakan, ini kesempatan yang bersejarah dengan memohon ridho Allah, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan, para sesepuh, tokoh bangsa, mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Tapi sebelumnya, 1957, Pak Harto, ini pun juga sudah nyebut-nyebut bahwa ibu kota ini pantas dipindahin. Kenapa? Karena udah overloaded. Saya pernah menjadi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Udah nggak imbang rasio antara jumlah penduduk dengan luas lahan, udah nggak imbang. Pantes nggak dipilih? Pantes.
tapi bukan nanti sekedar pantas, sampai 2013 itu juga semuanya. Jadi kita berharap bahwa kalau kita lihat, saya nggak bisa tampilin, sudah ya, nggak bisa tampilin. Pindahnya, men satu nih Bu Iin, kalau bisa di sini ada, jadi saya bisa lihat ya sampai di mana, dadakan ya. Iya, saya minta maaf banget sama beliau, ini gercep banget. Jadi sekarang nih perempuan-perempuan, mohon maaf nih ya, bukan karena saya perempuan, tapi dia lebih cepat dari bayangannya. Lebih cepat dari bayangannya. Apalagi suaranya. Nah jadi baru pagi saya lupa, saya pikir ada di utara, sekarang ternyata di barat, baru bikin di barat. Untung udah diundang semua, alhamdulillah. Jadi kembali lagi, urgensinya apa sih pindahnya ibu kota negara? Kenapa mesti dipindahin? 57% penduduk Indonesia konsentrasinya di Pulau Jawa, benar nggak? Iyalah, saya udah pernah ke Kalimantan Timur sono. Berapa kali saya ke Kalimantan Timur? Bahkan saya potong-potong kalau lihat follow IG saya, Silviana Murni _. Lihat, saya ada foto di sana. Itu benar-benar memang boleh dibilang, ya mohon maaf nih, luas lahannya nggak sebanding dengan orang yang ada. Kalau kita nggak sebanding orang yang ada dengan lahan. Sampai, karena saya wali kota Jakarta Pusat, Bang, sampai 14 shift orang gantian tidur nih. Bukan begini ya, gantian maksud saya. Dan heran ngartinya cepet banget ya, bingung saya. Antara begini sama begini cepet banget ngartinya, bingung saya. Yang ngantuk jadi melek. 22,1% tinggalnya di Sumatera dan seterusnya. Jadi di Jawa ini hampir 57%. Bayangkan. Terus, jadi wajar nggak kalau dipindahin? Wajar. Kenapa itu? Maaf, pemerataan ekonomi juga masih belum. Boleh dibilang Sumatera, Jawa, waduh keren banget. Nggak ada mall yang nggak keren. Tapi ada daerah-daerah sana yang saudara kita juga mall aja nggak punya. Saya sekarang menjadi anggota DPD RI. 34 provinsi saya udah kunjungin, apalagi sebagai ketua komite. Jalan 3 tahun saya jadi ketua komite BAP, kemudian 2 tahun jadi ketua komite 3, keliling Indonesia. Ternyata saya suka miris gitu. Pantes lah kalau pemerataan ekonomi belum merata di seluruh Indonesia. Pantes juga lah undang-undang ini. Cuma nanti perlu ada yang dipersiapin, bagaimana kita mempersiapkan. Kenapa saya bilang gak usah khawatir? Bayangin Amerika, lebih top mana? New York sama Washington DC. New York lah. Ya kan? Tapi ibu kotanya mana? Washington DC. Australia? Ibu kotanya mana? Canberra. Saya pernah sekolah 6 bulan di sono. Canberra itu lebih sepi daripada Sydney, Melbourne. Itu betul-betul kota bisnis. Jadi kita don't worry, be happy. Kalau besok kita nggak jadi ibu kota, tetap Bang Iksan nggak bakal pindah ke Kalimantan. Taruhan lagi. Nggak bang. Apalagi Bang Japar. Aduh. Bang Japar Indonesia ya. Perkabi, mana mau pindah ke Kalimantan? Nggak mau kan? Tapi kreativitasnya FKPPI pasti ngamanin Jakarta. Pasti nggak mau pindah, karena bagaimanapun lebih populer. Nah, bagaimana nasib Jakarta setelah tidak jadi ibu kota? Pak Anies bilang, Jakarta akan terus menjadi pusat perekonomian. Selain pusat dan sektor lainnya seperti sektor kebudayaan, serta tetap menjadi simpul dari bangsa Indonesia. Simpul dari bangsa Indonesia. Jadi, bahkan beliau bilang, saya udah turun ke lapangan, menemui masyarakat di Jakarta. Rata-rata nggak keberatan tuh, ibu kota dipindahin. Malah berkata sebaliknya kemacetan bisa berkurang dan udara jadi bersih. Terus kemudian terkait dengan kendala perekonomian, mereka Jakarta tetap menjadi kota besar dan memiliki keistimewaan setelah tidak menjadi ibu kota. Pak Anies, percaya nggak? Nah, kalau di sini aja percaya, apalagi yang di luar. Nah tergantung gitu ya. Nah jadi kalau saya bilang nanti kita punya konsep-konsep bagaimana kita mengembangkan 6 wilayah metropolitan. Kita juga harus menghargai para sesepuh kita. Gubernur-gubernur ini kan Bang Ali Sadikin, kemudian Bang apa Pak Suprapto, Bang Yos, Pak Cokro Pranolo. Saya ngikutin 7 gubernur soalnya. Termasuk Pak Jokowi, Pak Fauzi Bowo yang konseptor dari kota Jakarta ini.
itu sekarang terus tidak lanjutin, dan insya Allah kita nggak akan kehilangan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Jakarta ke depan insya Allah dia akan menjadi tetap kota yang berkelanjutan dan berdaya saing, yang tujuannya adalah maju kotanya, bahagia warganya, insya Allah. Amin. Jadi dengan kata lain bahwa Jakarta ke depan tetap akan menjadi kota yang layak huni, karena udah banyak juga yang pindah ke sono. Terus dia berkeadilan, berbudaya, dan merangkul keberagaman. Dia juga menjadi kota inovatif, kreatif, dan berbasis IT. Sekarang nggak ada yang nggak pakai ini, semuanya. Kalau kita belanja di Tamrin City aja, langganan saya belanja gitu, cukup pakai terbaik, QRIS, set, nggak usah bayar duit. Betul bang? Oh, kalau ketuanya Bang Japar sih mau manggut-manggut ya, sering belanja ya buat anak buah ya. Nah itu, semuanya serba, nggak usah bayar duit. Bang Iksan kalau saya mintain duit, kagak ada tuh. Tapi kalau kita ambil handphonenya bingung deh, karena semua ada di sini. Tinggal transfer aja nih, anak buahnya ngomong, ya oke. Terus kemudian apa? Kota yang produktif, pusat bisnis, dan berketahanan iklim. Terus, membangun identitas perkotaan Jakarta yang berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal, itu memang betul-betul. Karena kita punya konsep bagaimana kita meningkatkan kapasitas SDM kita, lembaga kita, tata pemerintahan yang good governance, ini semuanya ngaca sih. Jadi saya berharap satu, jangan lupa aset, inget nih, aset, ingetin ya, awasin, pantau sebagai masyarakat. Jangan sampai aset kita pindah ke swasta. Bukan yang di Jakarta maksudnya, yang di Jakarta, inget nih. Itu kantor-kantor kementerian nanti pindah ke Solo semua, harus dipertahankan menjadi aset negara. Aset-aset itu bisa apa? Ya kalau udah nggak ada pemerintah pusatnya, ya jadi punyanya DKI. Ya Bang Japar nggak bisa berkantor, tenang aja nanti kita berdua. Nah jadi bagaimana kita memanfaatkan aset yang tadinya milik negara, sekarang jadi milik ibu kota, milik DKI Jakarta. Secara demografi, orang Betawi memang tidak lagi memiliki posisi dominan, harus kita akui. Tetapi jangan lupa bahwa meskipun secara budaya orang Betawi memiliki dominasi di Jakarta. Saya bersyukur banget datang ke Kelurahan Grogol, Bu, datang kemana-mana tuh ya. Itu hampir rata-rata tetap mengangkat budaya kearifan lokal. Dan ini yang perlu harus kita pertahankan. Kalau soal ada inovasi, ada modifikasi, perlu. Kalau kita bisa ada tari Yapong, tapi karena akulturasi dari jadi tari Jaipong, tapi tetap kearifan lokalnya ada, kolaborasi namanya. Apalagi Pak Anies bilang kota kita apa? Satu, Jakarta kota kolaborasi. Dua, Jakarta kota akselerasi. Tiga, Jakarta kota elevasi. Itu banget, dasar gubernur kita orang pinter ya. Nah jadi Betawi itu benar-benar harus dipertahankan dengan tetap membuka ruang bagi budaya lain. Dan salah satu upaya mempertahankan identitas sebagai kearifan lokal, nah kita banyak caranya, melalui organisasi, melalui organisasi kelembagaan yang ada. RT RW pasti pada bisa ngandak, betul kan? Nah, pasti kalau kawinan undang yang namanya apa? Palang pintu. Ada festival palang pintu, ada festival nandak, ada festival segala macam. Yang kemarin tuh hajatan. Nah, saya pas 15 menit tuh saya berbagi. Bapak dan Ibu, sekali lagi don't worry be happy. Pindah kita tetap bisa eksis menjadi kota Jakarta yang punya kualitas. Setuju? Baik, terima kasih. Maaf lahir batin. Bila ingin tamu tajaya, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.